goreng rica pakai kemangi. Nanti ini apa? Nasi goreng bumbu rica kemangi. Mantap. Bisa menikmati makanan-makanan yang dikangani mereka. Udah ketemu Alma, Rias, terus Zahli. Aku rontok ketemu Zahli sama Alira. Oke yuk. Selamat datang di Tom Vlog. Nah, yuk kali ini aku arep gawe arep masak vlog pertama masakku gawe sego goreng. Tapi sego goreng ini bumbunya beda dari yang lain, dong. Soalnya apa yuk tak campur bumbu rica-rica. Oke, okay, yuk. Bumbune iki kayak ono lombok, ono brambang, ono bawang putih. Aku gak go brambang mergo ne bumbu rica-ricane wis ono brambang, ono bumbu lengkap pokoke ning kono. Terus beriki aku arep ngulek, oke? Okay? Nah, yuk iki aku arep ngulek. Bumbune aku mau nganggo iki bawang putih 2 sama cabene 15. Iki tak kayak yo ben jerine wong tuwa nguleke ya gampang. Oleh aku wis ndredeg yo. Wis kelesan aku. Iki jam wis jam 10 ya, aku urung sarapan iki. Tak ulek yo yo, ulek sik. Pokoke iki gogoreng amatiran. Biasanya nek ning omah iku digawe ning buku nganggo mie. Aku neng kene randuk. Ya Allah, aku gak kuat ngulek. Tak menang sik yo yu. Ben aku iso ngulek. Wes yuk, gak usah lembut-lembut kayak gini ae. Kita ini berisik motor sore yo yuk. Dalan omah iki cedak pinggir dalan maksudku. Gini ae, gak usah halus-halus. Terus dicetek no. Oh iya yuk lali. Tak tambahi kemangi jadi nengko nasi goreng bumbu rica-rica pakai kemangi. Rupaku gak boleh ini mbak yuk. Aku gak ngerti iku kok yuk. Aku gak ganti lampu yuk yuk. Kemarin orang adus lah, biasanya aku nih adus bermasak. Adus bariku lagi madia. Oke yuk, siapkan susunya untuk senjata. Cara menetes tahu panas atau tidak, alarisme adalah menyemplungkan bumbu sedikit ke wes panas. Langsung ayo, kuabe yu. Terus ayo, ben bumbune iki gak tertinggal ning cuwek. Kan biasanya anak enggak kayak ini kan tertinggal ning cuwek aku nak ngomong ya yuk. Iku tak kei sego sik kok kene yuk. Sego sing arep digoreng mangan tak empel-empel ngene kene ning cuwek. Ngene. Ngene ya yuk. Ketok eh lah ngene. Terus mbok tak cemplung nong. Oh yo yo nyemplung nong iki. Iki ben ke ambon-ambon sik.
biasanya nek nyemplung ke endok masak tuh goreng ini masih taruh bumbunya karunan ana sing karo segone. Nek aku biasanya dua-duanya yo. Nah iki tak cemplungne karo bumbune sik. Terus ayu sing iki tak cemplungke. Aja lali yu dikei bumbu. Bumbu rica-rica ala aku. Tapi nek misalnya kita aneh, yo ora usah apa-apa, tapi iki so goreng ala-alaku yo iki. Iki seko freezer yo dadi ini membeku. Aku nyetok bumbu rica sampai ini freezer yo, soalnya aku kadang-kadang ana wong pesen mendadak ngono kuwi kok apa-apa. Kan wis beli bumbune, arek tuku, cakere aku kelungane. Apa saya ape? Bagi kalian yang belum tahu rasanya ricaku, deh. Iso yuk langsung moron udan. Enggak gawe no. Bisa ambledos. Biasanya nek bumbu seperempat apa? Bawang merah seperempat. Ya ilang boleh sekapa. Waduh panasnya. Biasanya nih ibuku masak ini ketemu ke masakku ini. Masaknya mau banyak uyah menutup sampai dulu sedikit. Aku rambu masakku rasanya sekarang untuk biasa rambu masakku. Aku tak nyetel gombal ini dan orang ngomong pun bersih penanam gitu ini ya yu terus agak ibu lo sedih wah sedih ayu kecap kuwi kecap impor yuk, komploro yuk ini kene ra ono ning Yogyo kae tang kudu dolan lonong tahu iki ning kesel ngono astaga alhamdulillah jadi tak pangan dhewe lho iki dino iki mananku wis kurang terus dino kali-kali gue ngatim sinet meh aku marahnya seneng asin pedes pokoknya tadi video asin pedes
ben rasane nikmat. Agak ane kemangi yo yo. Kemangi ini kan jumbo yo, arek jatuh di kopi teh. Yang kene saya ratu yang kemangi ono yu. Alah aku panganan nek ora ono kemangi ne rasane kaya ora panganan ono yu. Meskipun kemangi ne iso terus so alung ini tapi aku tetap seneng mbek kemangi. Aku ingin gowo 5 kilo. Tapi mentahan aku cuci goreng dewe. Tapi gak gampang lembong. Halo yu, oke yu aku wis beratus yu ngene-ngene rupane tapi manis kok. Nah aku udah mau wis menunjukkan ke kalian semua ini namanya nasi goreng rica pakai kemangi. Dadi ini apa? Nasi goreng bumbu rica kemangi mantap langsung aja. Oh yu tak jelas no, ini kerupuk si komloro nih yuk juga anak-anak ini Urban Corner titik. Tapi tenang yuk jajali kerupuk iki jenis kerupuk Patino nih gak salah. Produksinya koncoku dewe wong turi rejo kecamatan Jepun Kabupaten Blora. Bagi kalian yang mau pesan kerupuk bisa per kiloan, bisa per ton, bisa mentah, bisa mateng. Terserah langsung hubungi aku wae gak popo. Mengkotak lanjutkan ke dia. Terus yuk teh iki aku ngeracik dan iki teh ini yuk jauh berdoa gak ono. Aku tukune solo, teh solo tadi nih. Kurang totalitas apa aku di tutulan yuk. Makanya jajal ini Urban Corner Cafe Jalan Balapan nomor 1 ini.
Klitren Gondokusuman Yogyakarta 55222. Kaya wong ape kirim pake tae. Oke yuk, jajalin saya yuk. Iki kerupuke nutup-nutupi wong e ora usah ning kene ning sorae pok kerupuk. Nah. Ngene yuk, penampakane mau tak doke saiki aku pengen jajali mangan. Iki nek ana duele ngono luwih asik yuk. Sayangnya sing duel ini meluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Temane iki kolesterol tok. Soale wis go digoreng, ndok digoreng, kerupuk digoreng tambah es isan. Mantap. Es teh iki ayu dadine ono paite, ono kembang, ono rasa wangi ini. Ono legines. Kakak lengkap. Ya menurutnya kalian ini sego goreng aneh. Coba yuk jajalin gewek sego goreng bumbu rica-rica. Kayak aku udah mau. Mantap. Bumbu rica-rica. Rica-ricaku termasuk makanan andalannya Urban Corner selain pesto ambekan sego apa nganti sego jago sego pecel tuh. Pengen jajal rica-rica langsung ke Urban Corner. Oke yuk, aku malah ngeredek saking telat emangan jam 11:30. Nak ngeredek ini kita tadinya gak mau makan tenanan kalau. Oke, yuk cukup sekian vlog dari saya. Saya tak ampek aja yuk. Keselamangan aku. Berdek. Oke, yuk cukup sekian vlog dino ini, vlog hari ini, vlog kali ini. Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya yang paling utama. Dan semoga kalian selalu diberikan rezeki. Terus lancarkan rezekinya.
Terus jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share, dan di pencet tombol loncengnya. Kliding 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 itu. Sementing aja lali, aja di skip iklane. Ben aku semangat oleh gawe video. Ben aku semangat oleh melanjutkan YouTube ini. Kalian boleh request mau aku buat video apa, nanti tak buatin. Boleh komen di Instagram risma_tk atau boleh komen di kolom komentar di bawah, oke? Kalau misalnya mau request collab sama Venda, atau sama Darmanto, atau sama Darmaci, itu bisanya lewat Zoom. Kalau secara langsung belum bisa, soalnya mereka masih di rumahnya masing-masing. Mereka udah mulai sekolah. Semoga kita terhindar dari COVID itu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Yang belum vaksin, ayo vaksin. Soalnya vaksin itu bukan berarti kita udah vaksin kita dapat menghindari COVID, itu bukan kayak gitu. Tapi kita dapat meminimalisir meminimalisir yang terjadi kalau kita kena COVID gitu loh yo. Jadi vaksin itu penting. Bendang dibuka bandarane, bendang do mulai mas-masku, bendang do iso menikmati makanan-makanan sing dikangeni mereka. Dan aku iso ketemu Alma, Rias, terus Zahli. Aku ora tau ketemu Zahli sama Alira. Oke yuk, dadah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke? Aku mau lanjut mangan sih.